welcome to my channel. Halo semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada yang lagi nonton channel ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kalian suka dengan video-video saya. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya mau melihat video atau mengreaksi video dari official musik video terbaru dari Lesti, Bukan Cinta Biasa. Saya baca dulu sedikit ya deskripsinya. Sejak kembali aktifnya Lesti di dunia tarik suara, para penggemarnya mulai memiliki energi yang luar biasa. Yang baru pula, apalagi Lesti tak bosan untuk terus memberikan karya terbarunya setelah single sebelumnya. Karya Selalu Tercinta, kali ini Lesti hadir sebagai penyanyi kenamaan asal Malaysia, Siti Nurhaliza. Oh, ini lagu yang pernah dinyanyikan Siti Nurhaliza ternyata ya. Saya pikir itu lagu baru dari Lesti. Berarti ini lagunya Siti Nurhaliza di arrangement atau dirilis ulang oleh Lesti ya. Wah, saya penasaran nih ya. Very very excited. Gimana nanti lagu Bukan Cinta Biasa versi Siti Nurhaliza dinyanyikan sama Lesti di sini ya. Kita lihat nanti. Hal itu menjadi tantangan terberat Lesti bebannya, karena ini dinyanyikan dengan versiku, jadi kayak deg-degan apakah bisa diterima oleh seluruh pecinta musik. Lagu ini kan udah top banget, siapapun tahu lagunya, semakin orang tahu Siti Nurhaliza, semoga aja kalian suka. Iya, pastinya sih, pastinya, karena kan lagu ini udah bener-bener melekat di Siti Nurhaliza ya. Ini lagu-lagu bener-bener lagu yang luar biasa familiar banget, luar biasa, orang pasti tahu lah lagunya ini. Dan emang agak-agak susah sih untuk bisa keluar dari lagu ini, dari Siti Nurhaliza, apa Lesti bisa membuktikan lagu ini bisa keluar, karena Lesti tadi di deskripsinya bicara sendiri ya, karena tantangannya ini besar, tantangannya luar biasa sih menurut dia. Oke, di sini banyak juga sih lagu lama yang dikemas, pokoknya di sini kalian baca sendiri di deskripsi di channelnya ya, di channel apa nih, di channel 3D Entertainment ya. Oke, ya wes lah, langsung aja kita langsung menuju videonya. Wow, di salju. Wow, keren banget. Ini asli di salju atau hanya efek aja ya? Ini kalau benar-benar asli di salju keren banget sih. Bukan Cinta Biasa. Oh, ini musiknya arrangement-nya agak-agak dangdut ya. Coba kita dengar selanjutnya. Saya semakin penasaran nih. Cinta yang ingin ku tulis, bukanlah cinta biasa. Masya Allah, saya merinding dengarnya. Masya Allah nih, begitu banyak cerita, kayak jadi ada getaran-getaran vibranya itu loh. Cerita aja itu yang bikin saya merinding dengernya. Ini bagus. Ah, lanjut lagi. Dua keyakinan beda, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu. Mengapa mereka selalu bertanya? Wah, aduh, ini baru ini ya, baru apa ya, baru awal nih, baru persatu ya, baru pers pertama ini udah bikin saya merinding. Aduh, gimana kelanjutannya? Ayo lanjut lagi. Bagus banget.
jawabnya. Ah, indah banget, bener-bener ini. Saya jujur ini bener-bener bagus banget ini. Penghayatannya juga luar biasa. Rasanya tuh bernyanyi dari rasa. Itu tuh, saya aja merinding. Ini bagus banget. Andai ku bisa merubah semua. Hingga tiada orang terluka. Tapi tak mungkin ku tak berdaya. Hanya yakin menunggu. Jawabnya. Wah, ini benar-benar emang, aduh, Lesti banget lagu ini ya. Jadi emang khasnya, khas Lesti tuh ya, cengkoknya tadi beda banget sama si Tuhan Haliza. Di sini juga lagunya sedikit temponya dilambatin ya, tapi benar-benar ngena banget itu, bagus banget benar. Supaya saya nggak bohong. Aduh, bener-bener ini gila, aransemennya bagus banget, ke dangdut ya, ini sudah mulai dangdutnya di verse keduanya, terus aduh di chorusnya dia keren banget. Video musiknya juga bagus ya ini, walaupun mungkin saya nggak tahu ini di real di salju atau emang ini cuma editing efek aja ya, tapi bagus sih, jempol. Bagus banget, ditambah ada dentungan ya, atau jentrungan tuh kayak backsound atau pengiring suara ya, latar-latar suaranya itu kayak di orkestra megah gitu. Aduh, itu bagus banget, coba ulangi lagi tadi, itu bagus banget. Gila.
Masya Allah, gokil emang. Power vokalnya itu bener, belting powernya, tekniknya itu. Ini penyanyi dangdut emang diva banget ya di sini, bener-bener. Aduh, udah setara apa? Gak tahu deh, diva ya. Suaranya itu menggelegar, apapun bisa tekniknya. Ini kayaknya yang videonya nih keren banget ya, walaupun mungkin animasi editingnya itu keren ya. Tadi dari Stajo terus ke ini ke apa ya, kayak ke ilalang ke Sapana gitu ya. Ini keren banget sih. Aduh, luar. Sempurna, perfect dari awal sampai akhir ini. Aduh, benar-benar. Jiwaku sering saja berkata. Andai ku mampu ulang semula. Ku pasti. Aduh, Lesti, apa rahasianya suaranya bisa sebagus ini? Apa rahasianya? Oh, yang pasti ya, emang udah talenta sih, talenta aja luar biasa, anugerah juga, dan pastinya latihan juga ya. Memang luar biasa sih. Tiada terduga. Baik lagi tadi, aduh ini pas bagian terakhirnya enak banget, benar-benar. Hanya yakin menunggu. Masya Allah, my gosh. Mau ngomong apa ya, saya bingung. Ini benar-benar menurut saya sih perfect banget. Ini 100% sempurna, ini keren banget dari awal sampai akhir. Saya dibikin merinding, bener-bener improvisasinya bagus banget, arrangementnya bagus banget, bener-bener beda banget sih dari original sinetronnya ya. Aduh, Lesti, kayaknya ini mungkin bukan cinta biasa terbaik ya, maksudnya setelah sinetronnya mungkin ya. Karena kan banyak juga yang meng-cover lagu ini atau merilis ulang, tapi ini kayaknya Lesti yang terbaik, kayaknya ini bagus banget. Aduh, udahlah, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa untuk Lesti. Udah pasti juara, diva, gila. Thank you ya udah nonton videonya, assalamualaikum.